Sejahtera bertemu kita dalam Highlights Tour of Peninsula 2019, yang mana hari ini 17 Oktober peringkat ketiga dari Kuantan menuju ke Karak sejauh 172.7 km. Supaya program ini bukan sekali saja dia buat dalam masa setahun sebagai contohnya, sebab ini yang pertama kali. Kalau boleh kita perluaskan lagi di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain, dan dalam masa yang sama kita mungkin boleh mengadakan iklan, mempromosi supaya lebih ramai lagi anak-anak muda kita belia khususnya terlibat dalam tour berbasikal ni. Alhamdulillah semalam semua taktik, plan semua berjalan lancar. Saya dapat kekalkan jersey. So pada hari ini saya try juga untuk kekalkan lagi. Yesterday tactic take peloton to finish sprint. Take jersey. Today same. Selepas pasukan cover kit dilepaskan pada pukul 9.30 pagi, pelumba-pelumba sudah pun bersedia untuk lepaskan. Dan Menteri Besar Pahang, Datuk Sri Wan Rosdi Wan Ismail, melepaskan pelumba-pelumba untuk memulakan pelumbaan dari Kuantan menuju ke Karak. Mereka berkayuh perlahan sehingga ke 0 km sebelum memulakan kayuhan sebenar. Tiga sprint ataupun tiga zon pecutan dalam laluan untuk peringkat ketiga ini. Zon pecutan pertama di Gambang, kilometer 24. Zon pecutan kedua di Cenor, kilometer 96.9. Dan zon pecutan ketiga di Temeloh, kilometer 115.5. Manakala bagi zon pendakian di Sriwijaya di kilometer 52.3 dengan ketinggian 99 meter kategori 4. Dan pelumba-pelumba sudah pun memasuki kawasan Gambang dan bakal memecut di kawasan ataupun zon pecutan yang pertama. Kita lihat siapa yang bakal meraih mata di zon pecutan pertama ini. Dan sprint pertama milik Rustom Lim. Pelumba yang kedua ialah Muhammad Harif Saleh, diikuti oleh Renat Butler dan juga Dominio Perez. Selepas melalui zon pecutan pertama, semua pelumba kini menuju ke zon pendakian Kom 4 di Sriwijaya.
kilometer 52.3 dan dapat kita lihat persaingan di sini. Pelumba dari Vino Astana, Matvey Nikitin bersaing dengan pelumba dari ProTouch, Ken Main. Mereka kini sudah pun memasuki zon pendakian. Sorakan daripada pelajar-pelajar yang dibenarkan untuk keluar menyaksikan perlumbaan ini ketika pelumba lalu di kawasan ataupun laluan mereka. Dan di zon pendakian ini, tempat pertama Aiman Chayadi dari pasukan PGN Indonesia. Tempat kedua Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif dari pasukan Sapura. Dan tempat ketiga Amir Hussein dari pasukan Fulat Mubarakeh Sepahan dari Iran. Setelah melalui kawasan ataupun zon pendakian, mereka terus menuju ke kawasan ataupun zon sprint kedua di Cenor, 96.9 km. Kayuhan yang ditunjukkan oleh pelumba dari Taiyuan Myogi Cycling Team peserta nombor 84, Amir Kolodos Hak, dan dia bersama-sama dengan pelumba dari pasukan TSG Nur Amirul Fakhrudin berada kira-kira 1 minit 40 saat di hadapan peloton. Kedua-dua pelumba ini mengorak meninggalkan peloton menuju ke sprint 3. Saling bersaing, bertukar tempat antara Amir dan juga Amirul Fakhrudin. Dan di sprint yang ketiga menjadi milik Nur Amirul Fakhrudin, diikuti oleh Amir, dan juga tempat ketiga Rohan Duploy dari pasukan ProTouch di South Africa atau Afrika Selatan. Dan kini seperti yang anda lihat, peloton ditinggalkan agak jauh oleh kedua-dua pelumba yang sudah pun hampir ke garisan penamat. Persaingan di antara Amirul Fakhrudin dan juga Amir. Dan 100 meter terakhir, Amirul Fakhrudin berjaya meninggalkan Amir Koldos agak jauh di situ dan diikuti oleh bunch pelumba-pelumba yang berada di belakang mereka. Tamat sudah kayuhan 172.7 km dari Kuantan ke Karak. Menyaksikan kejayaan pelumba dari Terengganu Ing TSG ini, yang mana kita lihat pemenang-pemenang di atas pentas ialah stage winner. Tempat pertama Nur Amirul Fakhrudin, tempat kedua Amir Kolodos, dan tempat ketiga Muhammad Harif Saleh. Bagi jersi biru iaitu mata pecutan terbaik diperolehi oleh Nur Amirul Fakhrudin, manakala jersi merah Raja Bukit Aiman Chayadi kembali menyarungkan jersi itu. Jersi kuning juara keseluruhan setakat ini menjadi milik Nur Amirul Fakhrudin. Alhamdulillah, dengan semangat dan kerjasama satu pasukan buahkan hasil ini dengan kemenangan yang agak besar bagi saya dengan menang stage, boleh katakan jersi kuning biru sudah. Hari Jumaat 18 Oktober akan berlangsung peringkat keempat
Tour of Peninsula 2019 dari Sungai Koyan menuju ke Cameron Highlands, yang mana kita akan menyaksikan Queen Stage ini sepanjang 89.5 km dengan dua zon pecutan dan satu zon pendakian kategori horse. Jumpa lagi kita dalam Tour of Peninsula 2019. Storm the Weather.